di sini aja. Biar tanggung enggak tanggung. Yang Mas Asep gimana Mas? Saya yang Pak Gajar itu langsung cuma ngomong doang ya. Ya dijawab saja, tugas pemimpin ini kan harus mengenal seluruh masyarakat Indonesia. Mengenal seluruh kulturalnya, kehidupannya, bagaimana mata pencahariannya, aspirasinya. Dan ciri dari PD Perjuangan namanya pemimpin itu mengakar ke bawah dengan prestasi, dengan kinerja yang baik. Sehingga ya berbagai kritik itu hal-hal yang bebas disampaikan di dalam sistem demokrasi kita. Tetapi kultur kepemimpinan yang dibangun oleh PD Perjuangan itu kultur kepemimpinan yang berakar ke bawah. Bukan berakar ke elit, apalagi berakar pada politik identitas. Itu bukan PD Perjuangan. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.